Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional menyambut baik cadangan Kementerian Pendidikan untuk memansuhkan sistem peperiksaan bagi murid tahap 1 yang melibatkan pelajar tahun 1, 2 dan 3. Menurut Presidennya Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, sistem pendidikan negara tidak seharusnya mementingkan aspek peperiksaan semata-mata. Kita tidak patut tak harusnya mendekatkan terlalu consciousness pada peringkat awal hal ini. Sebetulnya kita kenakan pembelajaran secara fun, secara seronok, bukan secara exam oriented dan exam stress di peringkat awal. Bagi saya mungkin ini satu kelonggaran yang tidak membebankan kepada ibu bapa dan juga guru-guru. Ini satu sistem yang barangkali diberi kelonggaran untuk membuat penafsiran dalaman dan ini tidak menekankan kepada pelajar-pelajar dan ibu bapa. Tambahnya, ibu bapa juga tidak perlu menilai tahap kemampuan anak-anak hanya berdasarkan penilaian peperiksaan seperti sebelum ini. Sebaliknya, lebih kepada pendekatan individu mengikut minat dan keupayaan masing-masing yang akan dinilai di peringkat sekolah.